Oke, assalamualaikum buat dulur-dulur subscriber dimanapun kalian berada. Dan untuk lokasinya sekarang saya berada di Desa Sempolan tuh. Tepatnya ini Dusun Sumberjati ya kalau nggak salah. Dan kecamatannya Kecamatan Silo. Dan sound system kali ini sound system Rona. Iya, Rona Audio ini dulu. Ini Rona Audio. Ini sound rumahan ya kali ini. Cuman ini acaranya kenapa saya ngonten sound system ini, karena sound system yang punya sound ini ya, ini persiapan karnaval dulu. Cuman karnavalnya gak pakai sound system ini. Karnavalnya itu si penyewa pakai sound system itu dulu. Nah, new kreatif. Ini gak dibawa ya, untuk spek karnaval sekarang sound system ini gak dibawa. Ini dulu, untuk tampilan sound system dari depan seperti ini dulu. Nah, ini sound sepurele mas, tawale ya. Anggaplah seperti itu, owner anu. Sampean ownernya apa anu mas? Operator mas? Operator ya mas? Oke siap. Tak kira ownernya, oke. Dan kita akan bahas untuk spek sound system Rona Audio ini dulu. Ini kalau untuk speknya ya, ini main dua way dulu untuk anunya, untuk sound systemnya. Jadi yang paling bawah ini box apa ya, bisa dikatakan miniscope ini ya, yang ini miniscope. Iya miniscope ini dulu. Kalau box apa kayak punya Brewo Dynacore gak seperti ini ya. Kalau yang Dynacore ini miniscope ini dulu. Ini speknya meskipun dibuat sound rumahan ya, tapi pada zamannya itu sering banget tanggapan. Tapi kalau sekarang sudah jarang banget ya tanggapan sound-sound seperti ini. Cuman masih ada ya dulu untuk apa, tanggapan sound-sound seperti ini tuh masih ada kalau di kelas-kelas desa seperti ini dulu. Nah, kita bahas untuk speknya ya. Ini untuk speknya ya, ini atas array-nya itu dulu. Anggaplah yang ini itu array-nya dulu. Ini 12 in, 1230 full dulu. 1230 ada berapa speaker ini dulu? 8. Ada 12 speaker dulu. Waduh, banter ini ya. 12 in 12 speaker. Kalau yang bawah miniscope yang bawah ini masih 15 in dulu. ACR Platinum 15500 ya. Kelihatan dari bentuknya yang ini. Kalau Platinum kan putih kan di sini kan. Nah, ini kelihatan ya ACR-nya itu putih. 1550. Box-nya sama juga, sama-sama miniscope. Dan kalau yang bawah 18 in ini angkuya prele mas, mun saya 12 in. Speaker 18 innya pakai speaker apa sudah mas barusan? Apa agas apa seperti itu dulu yang 18 in? Saya juga kurang paham ya. Karena ownernya ini masih anu dulu, masih bincang-bincang dengan anu, sound system ini yang nyewa new kreatif ya, masih bincang-bincang di sana dulu. Kapan pemberangkatan, kapan anu di sana dulu, masih bincang-bincang. Oke, kita main-main ke powernya ya. Tapi yang jelas box yang ini 18 in. Keren ya. Nah, ini. Powernya cuman ada 3 dulu. Keren ini ya. Kayak apa tenaganya ini ya power ini ya dulu. Ini spek 20 ampere ya kalau yang ini. Ini buat ngehandle yang anu dulu, yang 18 in. Jadi satu power ini buat ngehandle 4 speaker. Jadi main 4 ohm ya. Kalau yang ini, nyetrum dulu. Kalau yang ini buat ngehandle array-nya dulu. Jadi di sini ada 2 trafo ya. 10 ampere, 10 ampere di sini dulu. Jadi ini buat ngehandle array-nya. Jadi satu power ini buat ngehandle 12 speaker. Wah, keren ya. Jadi per channel ini ngehandle 6 speaker dulu. 10 ampere besar. CT45 yang ini. Kalau yang ini 10 ampere yang ini buat ngehandle yang 15 in dulu yang paling atas. Kalau tatanannya anu ya, di bolak-balik ya, cuman seperti itu dulu. Kalau ini main 4 ohm power yang ini. Nah, kalau pengkabelan di sini masih pengkabelan biasa, dulur. Pakai pengkabelan listrik full di sini.
maklum ya, son-son tua memang seperti ini dulu, pakai kabel seadanya, pokok muni dulu. Oke, ini ya. Oh ini ternyata yang punya dulur. Oke, ini dulu untuk tempat operatornya sendiri ada di sini ya. Ini untuk aksesoris yang dipakai dulur. Jadi aksesorisnya pakai soundcraft yang 12 channel dan juga ada efek di sana dulu, dan ada juga equalizer. Equalizer 2231 yang dua tingkat besar. Dan ada crossover di sana dulu. Crossovernya lokal ya di sana. Nah, itu. Itu aksesorisnya. Parametrik. Oh, parametrik bukan crossover itu, Mas. Oh, alah. Tak kira crossover itu, Mas. Berarti parametrik itu ya, Mas, yang bawa. Pakai dua parametrik ya, Mas? Iya. Wah, keren ini dulu. Ini main berapa way kalau seperti ini, Mas? Sampean, Mas. Main 2 way ya, Mas. Oke, siap-siap. Jadi sound system ini pakai 2 way dulu. Oke. Biar gak penasaran, kita langsung dengarkan saja untuk suaranya ini dulu. Itu suara sound sepuh bisa dikatakan ini, Mas. Oke, kita langsung dengarkan untuk suaranya dulu. Twitter ya dulu, tapi keluar Twitter suaranya dulu, nyet dulu. Bye.
keep playing Nevertheless. Perform Intan Production Pasuruan. Support Aska Project. Maksimal Production bersama cumi-cumi untuk Kutok Rena.